Apel dan gelar bersama seluruh jajaran Pemprov Kalteng dirangkai menjadi satu di lapangan Mako Dit Samapta Polda Kalimantan Tengah Jalan Cilikriwut kilometer 5,5 Palangkaraya pada Senin 19 April 2021. Selain gelar alat penanggulangan karhutla dan launching penggunaan Jinus C19, gelar peralatan dari Polda Kalteng dalam membantu food estate juga dilakukan. Tak pelak, dalam barisan peralatan dan perlengkapan saat apel ada sejumlah traktor sebagai alat bajak tanah hingga alat bantu pertanian lainnya. Bahkan beberapa potensi pertanian masyarakat dalam mensukseskan food estate di Kapuas dan Pulang Pisau juga ada. Misal sayur, jagung, nanas, petai, kelapa, nangka, pisang, sampai telur ayam dan telur itik. Dari Palangkaraya, Adit, Kalteng TV.